Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar ini bapak ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat lahir batin ya? Pertama kita alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita kalau ditanya kira-kira jawabannya karena Allah memudahkan kita atau karena kitanya yang memang punya keinginan kuat, kira-kira jawabannya mana? Nih, ada dua pendapat ini, bagaimana? Allah memudahkan kita dan memang juga kita dimudahkan oleh Allah untuk apa? Punya keinginan. Karena keseringannya alarm nyala, tapi apa? Dimatiin. Bangun tidur, tidur lagi. Keseringannya. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa sholat subuh, bisa paham Islam kecuali melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, dicontohkan bahkan langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab, para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan kembali mengulas tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya masih ingat berapa? 100.000 orang. Ya. 100.000 orang. Makanya kalau imam besar seperti Ibnu Hajar itu betul-betul hafal namanya, hafal ceritanya, bahkan tidak cukup sampai di situ, disampaikan kepada murid-muridnya dan hidupnya sampai sekarang itu direkam dalam buku yang begitu tebal kurang lebih sebegini ya. Itu namanya Usdul Ghabah fi Tamyizish Shahabah. 100.000 ditulis semua nama-nama, nasabnya, ceritanya dan lain sebagainya. Ini kita karena bukan imam ya, kita akan menyebutkan beberapa saja. Yang paling penting kalau disebutkan kisah tentang sahabat ini adalah bagaimana cara kita mengamalkan Islam. Ya. Jadi kalau cerita tentang sahabat bukan cerita tentang wah. Itulah bagaimana Al-Qur'an berjalan itu ada gambarannya di siapa? Rasulullah SAW dengan siapa? Para sahabat. Nah, pagi hari ini ada di antara salah seorang sahabat namanya Abu Thalhah Al-Ansari. Siapa namanya? Abu Thalhah Al-Ansari. Ini harus diikat nih. Ya, ilmu itu kata para ulama seperti binatang buruan, harus diikat. Cara ngikatnya bagaimana? Kalau yang hafalannya kuat, nah, direkam di sini. Kalau yang nggak kuat harus dibantu dengan apa? Nah, tulisan. Rekaman ini termasuk ini memvideokan nih. Salah satu di antara cara apa? Nah, merekam. Ya. Abu Thalhah Al-Ansari nama aslinya adalah Sahal bin Zaid. Selalu dalam bahasa Arab kalau ada nama orang diawali dengan Abu, 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 kemungkinan itu bapak harus sudah bukan nama aslinya. Ya. Abu
Bakar, bukan nama aslinya itu, ya. Umar Abu Hafsin, nah itu Umar bin Khattab, ya, dan sebagainya. Ini nama aslinya Zaid bin Sa'ad. Tentang keislamannya, awalnya masuk Islam, ini lucu, ya. Gara-gara ada seorang perempuan namanya Rumaisah, kemudian nanti dikenal dengan Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik inilah pembantunya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Jadi Islamnya Abu Thalhah ini di kota Madinah, Abu Thalhah ini orang kaya. Jadi di samping Masjid Nabawi, satu-satunya orang yang punya warisan luas tanahnya, ini Abu Thalhah. Dengar bahwa Rumaisah ini seorang perempuan yang Masya Allah, luar biasa. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Karena pada saat itu, di kota Mekah dan di kota Madinah, jangan disangka itu mereka orang soleh-soleh semua. Ya, makanya keliru sekali, banyak sekali jamaah umroh kita yang tertipu. Ya, disangkanya orang kalau sudah pakai sorban, pakai jubah, berarti itu syekh, imam. Nah, itu mereka orang Arab, bajunya sampai pencuri juga memang pakai apa? Pakai gamis, pakai sorban. Ya. Banyak di antara jemaah kita kalau wudu sudah diingatkan oleh petugas, tolong haji, jangan simpan jam. Kemudian barang-barang, kadang-kadang kita HP ini simpan. Sekalipun depan Ka'bah, yang namanya orang niat jahat selalu apa? Ada banyak ceritanya, jamaah kita, masa sih di depan Ka'bah? Namanya orang jahat di mana saja selalu ada, ya. Kita jangan berikan kesempatan. Ini orang kaya, ganteng, masih muda, mendengar ada seorang perempuan namanya Rumaisah, Ummu Sulaim, suaminya meninggal. Dan pada saat itu, ini kisahnya, Rasulullah SAW belum hijrah. Berarti masih di mana? Di Mekah. Yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk dakwah ke kota Madinah itu hanya baru dua orang. Mus'ab bin Umair dengan siapa? Itu yang namanya sering kita baca di dalam Al-Quran. Abasa wa tawalla. Siapa itu? Abdullah bin Umi. Waktu. Baru dua orang. Semua pintu kota Madinah itu ditutup. Assalamualaikum. Saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan apa? Nah, di antara yang terpicut untuk masuk agama Islam ini Ummu Sulaim. Ya. Jadi Ummu Sulaim ini termasuk as-sabiquna awwal. Orang-orang yang pertama masuk Islam hanya tidak langsung berjumpa dengan Rasulullah, tapi melalui perantara siapa? Mus'ab bin Umair. Ya. Ini Abu Thalhah dengan PD karena dia orang kaya, ganteng, datang ke rumah siapa? Diketuk pintunya. Kurang lebih bahasa kitanya assalamualaikum. Begitu dibuka, ya, ini Abu Thalhah langsung bilang, Ummu Sulaim, saya dengar Anda ini suaminya kemarin sudah apa? Kira-kira kalau ada yang melamar, diterima apa enggak? Nah, jawabannya kira-kira gimana ibu? Terima, ya. Apalagi Abu Thalhah mungkin gambarannya kalau orang kaya sekarang kan mobilnya udah ketahuan. Kira-kira apa tuh? Pakainya Camry, ya kan? Sudah ada yang mewah dan lain sebagainya. Tapi disinilah yang membuat kita jadi bahagia, merasa punya izzah itu kalau kita punya iman. Ya, kalau yang gak punya iman, ada duitnya ambil, nggak ada duitnya tolak, ya kan? Ada sampingannya oke, nggak ada sampingannya nanti dulu. Tapi karena Ummu Sulaim ini sudah masuk Islam, sudah beriman, oh standarnya bukan hanya urusan luar, bukan hanya urusan apa? Harta. Kata Ummu Sulaim, mohon maaf, inna misla Abu Thalhah la yuwad. Di kota Madinah, kalau ada perempuan, apalagi
seperti saya janda, ya. Orang perempuan di kota Madinah kalau Abu Thalhah melamar gak mungkin ada yang menolak. Ya. Gak mungkin ada yang menolak. Tapi mohon maaf, kata Ummu Sulaim, saya ini seorang perempuan muslimah. Dan dalam ajaran agama saya, seorang perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan atau dinikahi oleh seorang laki-laki yang masih kafir. Masya Allah. Ini Bapak, kira-kira kalau anak kita ada yang melamar, ya, dia datang pakai Camry, pakai apa itu, wah segala itu, ya, bahkan yang mendampinginya juga mungkin menteri. Kira-kira kalau dia bukan muslim berani menolak gak kita? Harus, ya. Ini kita yang punya anak perempuan, kalau ada yang melamar bukan muslim sudah dari awal mohon maaf, ya, mohon maaf. Jangan sampai ada di antara kita, ya, nauzubillah, ini saya juga termasuk ngeri di Indonesia ini. Saudara-saudara kita yang Nasrani, ya, saudara-saudara kita yang Nasrani, mereka juga sama punya apa? Kewajiban dakwah, misionaris, ya, termasuk ini anak-anak kita harus kita jaga betul. Kalau ada yang dilamar, ya, muslimah tidak boleh dinikahkan dengan orang kafir. Akhirnya begitu mendengar Abu Thalhah ini bahwa dia tidak mungkin menikahi Ummu Sulaim karena dia kafir, Abu Thalhah ini sampai bilang, nah ini bahasanya ini, al-asfar wal-abyad wa dhahab wal fiddah. Ummu Sulaim, was, kurang ganteng gimana? Ini saya mukanya kurang putih gitu. Wa dhahab wal fiddah, atau emasnya kamu takut kalau maharnya itu sedikit? Jangan takut. Ya. Kamu minta berapa saja akan apa? Dikasih. Tapi lihat Ummu Sulaim. Dhahab wal fiddah. Bukan itu. Yang saya mau bukan apa? Emas bukan? Tapi dalam akidah saya sebagai seorang muslimah memang tidak boleh apa? Dinikahkan dengan orang yang masih belum masuk agama. Lalu bagaimana sekarang jalan turunnya? Sudah, kalau engkau nanti masuk Islam, maka maharnya engkau tidak usah bawa emas, perak, apapun. Begitu engkau bersyahadat, maka masuk Islammu adalah mahar untuk pernikahan kita. Makanya pada saat itu orang di kota Madinah, para sahabat semua yang sudah masuk Islam, itu langsung beritanya bumi, ya, geger satu kota Madinah. Apa kata orang Madinah? Masami'na bi mahrin qatun. Ini adalah mahar yang terbaru sepanjang sejarah perjalanan kita tinggal di Madinah. Karena hanya satu-satunya, bahkan mungkin setelah itu, bahkan enggak tahu. Coba sekarang, ada enggak yang maharnya kalau calon suaminya masuk Islam? Pernah dengar enggak, Bapak? Ya. Tapi ini Ummu Sulaim lihat ya. Pahalanya setiap kali Abu Thalhah beriman, setiap kali Abu Thalhah sholat, setiap kali Abu Thalhah dia baca Al-Quran, beramal soleh, maka pahalanya alir kepada siapa? Ummu Sulaim, karena dia jadi peran. Makanya jadi calon muslim itu enak kok. Ya. Kita ini kalau datang ke masjid, pahalanya satu kita saja. Tapi kalau ngajak orang datang ke masjid, itu setiap kali orang datang ke masjid, dengan wasilah kita, dengan perantara kita, otomatis dengan izin Allah, itu maka kita kebagian apa? Pahalanya. Ya. Maka lihat ini nanti, Masya Allah, Ummu Sulaim ini. Makanya perempuan luar biasa. Walaupun janda, kalau beriman, itu gak diinjak-injak harga diri. Tapi dia merasa apa? Merasa punya kehormatan. Karena kehormatan dia sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslimah. Ya. Maka setelahnya, Abu Thalhah ini setelah dia masuk Islam, ya, kemudian menikah dengan Ummu Sulaim, termasuk di antara para sahabat yang keislamannya luar biasa. Ya. Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau masuk Islamnya itu setengah-setengah. Makanya turun ayat udkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang sekali berumar bin Khattab setelah masuk Islam itu masih nggak bisa meninggalkan minum khamr. Jadi mereka, alhamdulillah. Ini para sahabat itu ya sekali berumar bin Khattab itu bacanya itu setelah masuk Islam masih nggak kuat meninggalkan apa? Ada sahabat-sahabat yang lain, bahkan ini diceritanya dimuat dalam kitab Bulughul Maram. Ada seorang sahabat yang dia masuk Islam tapi mengajukan satu syarat. Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ada satu amalan yang gak bisa saya tinggalkan, yaitu zina. Oh, kira-kira kalau kepada kita yang kayak gitu datang, kira-kira gimana nih bapak ibu-ibu? Masa mau masuk Islam masih tetap mau zina? Nah, tapi Rasulullah gak bilang gitu. Sudah masuk Islam, tapi tolong jangan sekali-kali bohong. Setiap berjumpa dengan saya ditanya, jawab saja apa? Ini orang masuk Islam syahadat, kan syariatnya pada saat itu belum banyak. Pulang ketemu dengan Rasulullah, pulang gimana? Masih zina Rasulullah. Orang zina dibilang-bilang kira-kira malu apa enggak? Ini sudah mulai ada imannya. Rasulullah tahu betul itu. Ya, tahu betul. Ketemu lagi, gimana? Suatu hari tanya, kamu ridho gak kalau ibu kamu itu zina dengan orang lain? Kata dia, lah, gak masak ibu saya. Kamu ridho gak kalau kamu punya saudara perempuan berzina dengan orang lain? Lah, itu perempuan yang kamu berzina dengannya, kalau kamu tanya itu kemungkinan jawabannya juga apa? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pegang dadanya, kemudian didoakan, ya, kemudian didoakan, dan doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk mujizat Rasulullah. Begitu dipegang dan didoakan, ya Allah, Allahumma hasin farjahu wa tahhir qalbahu, ya Allah, periharalah kemaluannya, ya, farjahu wa tahhir qalbahu, dan sucikan, bersihkan pikiran, karena berawal dari lintasan-lintasan pikiran. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkan hati. Apa kata sahabat ini yang dia amalan utamanya itu tadi? Gak mau meninggalkan apa? Demi Allah, tidak ada satu hal yang paling kecil di muka bumi ini yang aku benci kecuali apa? Zina. Setelah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masih ada orang mau ke masjid ya, tapi yang kelihatannya masih maghrib saja, sudah alhamdulillah. Ya. Nanti ikat supaya dia nambah tuh dengan isya. Ikat lagi nambah dengan apa? Subuh, zuhur. Jangan, ini orang baru mau. Tumben lu datang ke masjid. Pasti ya. Ini enggak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini Abu Thalha setelah dia masuk Islam termasuk di antara sahabat yang keimanannya luar biasa, amal solehnya luar biasa, dan dicatat oleh para ulama tidak ada satupun peperangan yang di situ tidak ada Abu Thalha. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya, Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul 40 tahun. Hijrah ke Madinah umurnya kurang lebih 54 tahun. Mulai perang-perang itu, ya. Dan sebetulnya Rasulullah nggak mau perang. Tapi kondisi yang memang umurnya 55 tahun. Kalau kita 55 tahun, kira-kira lagi kuat-kuatnya perang atau lagi turun-turunnya itu? Ini harus dirubah. Termasuk ada pemahaman keliru, kalau sudah kepala 4, kepala 5, gak mungkin bisa belajar Islam. Rata-rata sahabat itu masuk Islam ya umurnya segitu. Ya, umurnya sudah 40, 50. Yang lain-lainnya memang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya memang yang muda-muda, Abdullah bin Umar,
17 tahun, 15 tahun ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, Mu'ad bin Jabal, itu memang masih muda. Tapi umumnya sahabat-sahabat yang lain sudah apa? 40 tahun, 50 tahun. Ya, jadi enggak ada alasan, nih saya mau menghafal Quran tapi sudah kepala 6 susah. Kepalanya cuma 1, gimana 6 dari mana itu? Nah, itu waswasus syaitan itu, ya. Kalau amal soleh, lakukan saja, ikhtiarkan saja, seberapapun yang dapat itulah memang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menceritakan ini, ada kisah seorang bapak-bapak tua di Turki. Dia ini muslim, tapi di Turki ini memang sangat apa? Liberal. Sampai azan saja ya, sebelum sarang-sarang ini tidak boleh menggunakan bahasa Arab. Bapak ini dia ingin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Setiap kali dia cari beli mushaf, ya, itu tidak ada satu mushaf pun yang dia bisa baca. Ya. Sudah pakai kacamata, sudah dibikinkan khusus, itu mushaf yang paling besar dia nggak bisa. Akhirnya apa ikhtiarnya? Dia setiap kali mau membaca Al-Quran nulis sendiri. Baca Quran, tulis dulu malam itu sampai menjelang wafatnya, bapak ini sudah menghatamkan menulis di mushaf sendiri itu 30 juz lengkap dan dijilid, ya, tulisan apa sendiri. Ketika sakit-sakitan menjelang wafat, bapak ini berwasiat, tolong nanti anak-anak kalau bapak meninggal masukkan ini, saya punya mushaf, ke dalam liang. Anak-anaknya pada saat itu bapaknya sudah sakit dan meninggal, betul, dimasukkan mushaf ini ke dalam apa? Liang. Anaknya ini tidak terlalu paham, dia mengamalkan apa saja yang sudah diwasiatkan oleh bapaknya. Dan itu termasuk kita kalau berwasiat, selama tidak maksiat, maka termasuk harus apa? Dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Satu tahun berikutnya, anaknya ini tiba-tiba berangkat umroh. Ya, umroh di mana ini? Di Mekah, ya. Di Mekah saja. Umroh hanya apa? Di Mekah. Kalau ke Madinah, nah itu sunnahnya, tambahannya. Supaya kita dapat keutamaan apa? Sholat di Masjid Nabawi, termasuk kalau mau ziarah ke makam Rasulullah, termasuk ke makam apa? Baqi, ya, itu termasuk anjuran. Ketika dia berada di kota Madinah, masuk ke toko kitab, ada yang aneh. Loh, ini ada mushaf yang dicatat oleh siapa? Bapaknya yang dia masukkan sendiri ke dalam kuburan. Ini dia tanya kepada tukang toko, ini mohon maaf, ini dari mana? Dia gak bilang dulu bahwa dia, kata tukang toko, ini ada penggali kubur di makam Baqi ini, dia nggak punya uang. Makam Baqi itu pak nggak tahu sudah berapa tingkat itu, ya, karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang ya perluasannya kan susah, itu ditumpuk. Makanya setiap kali ada orang mayit baru yang lama, yang kira-kira sudah berapa tahun menurut ukuran standar ini sudah tinggal tulang berulang, itu biasanya ditumpuk dan dimasukkan lagi ke bawah. Di atasnya jenazah baru. Ini kata tukang toko, ini ada tukang penggali kubur di makam Baqi yang dia datang ke sini minta dijualkan. Dia nggak cerita tentang apa, pokoknya dia nemu ini, tolonglah dijual. Akhirnya kata anaknya ini, bisa nggak dipertemukan saya dengan penggali kubur ini? Karena saya kenal, nanti saya coba. Akhirnya dipertemukan dan ditanya, ini tuan dari mana dapat apa? Dia cerita, saya pas menggali kubur ya, karena mau ada jenazah baru, itu tiba-tiba ada jenazah yang masih utuh plus di sampingnya ada ini mushaf, ini Al-Quran. Karena saya ini orang awam, gak tahu, dan gak mungkin ini nanti jenazahnya dimasukkan dan masih ada Qurannya, padahal di atasnya harus tumpuk yang baru, ya saya ambil. Dan saya datang ke toko buku ini.
Kemudian anak ini cerita, boleh nggak saya diantar? Sekali saya. Kalau memang harus bayar, saya bayar berapa? Karena ada sesuatu yang mengganjal. Ini mushaf ini persis sama dengan mushaf yang ditulis oleh siapa? Ayah saya. Dan meninggalnya di Turki, nggak dikuburkan di sini. Ya. Akhirnya tukang kubur ini sudah. Nanti jam sekian diantar, digali lagi itu kuburan. Ternyata masya Allah, persis itu jenazah bapaknya dan masih utuh. Dan masih utuh. Dan nanti akan kisahkan. Ini Abu Thalhah ini meninggalnya masya Allah. Masya Allah. Orang kaya meninggalnya di mana? Ini nanti kita cerita. Akhirnya apa? Begitu dibuka dan dilihat jenazah ayahnya, dia datang ke ulama yang ada di kota situ dan ditanyakan, ini tandanya apa? Kok bapak saya meninggalnya di Turki, dikuburkan di Turki, ya? Tapi kok bisa pindah ada di mana? Di Baqi. Akhirnya dia datang kepada ulama yang ada di situ dan jawabannya kata ulama itu, kita tidak tahu perkara yang goib. Ya. Hanya saya hafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman ahab, seseorang itu akan dihidupkan, akan diwafatkan, bahkan nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan, tergantung dengan siapa dia cinta. Ini kemungkinan besar kata ulama itu bapak anda ini dalam hatinya menggebu-gebu betul-betul cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibuktikan kecintaan itu dengan menuliskan wahyu dan membacanya sampai-sampai minta dikuburkan juga dengan apa? Mushaf yang dia tulis. Itu mungkin jawab. Adapun yang lainnya saya nggak tahu. Dan ini ternyata jamaah sekalian, amal soleh itu kalau kita istiqomah maka kemungkinan besar nanti kita akan wafat dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah ini Abu Thalhah, dia ikut perang. Ya. Tidak ada satu peperangan pun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali selalu ikut. Ada kejadian yang luar biasa. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, semua sahabat. Makanya kita ini, ya Allah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kalau para sahabat, ya minimal mereka pernah melihat wajahnya siapa? Rasulullah. Bahkan ada sebagian yang menyengaja ingin bersentuhan tubuhnya itu dengan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi bahkan ada yang betul-betul mungut. Pokoknya yang jatuh dari rambutnya Rasulullah itu dipungut. Ini termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya dua helai rambutnya Rasulullah. Setiap kali mau baca hadis, satu helai ditempelkan di matanya, satu helai ditempelkan di. Bahkan Imam Ahmad ini sebetulnya dia enggak mau punya budak perempuan. Tapi mendengar ada riwayat bahwa Rasulullah punya budak perempuan, dia ambil jatah budak. Kemudian dipanggil persis namanya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil budak. Ya Allah, ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Nah ini Abu Thalhah ini dia ikut perang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sedih luar biasa. Untuk melampiaskan kesedihannya, apa yang dia lakukan? Ini termasuk sahabat 30 tahun tidak terputus-putus selalu berpuasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Kira-kira kita kuat gak ini? 30 tahun berpuasa kecuali hari-hari yang apa? Diharamkan. Ini termasuk khilaf diantara para ulama. Sebagian ulama maksimal kita kalau mau puasa ya puasa dulu. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan saumuddahar. Dan termasuk diantaranya Rasulullah memang saumuddahar. Termasuk kalau kita umat Rasulullah gak boleh wisol ya. Maksudnya kalau udah maghrib, segera berbuka. Rasulullah itu kadang-kadang gak pernah makan. Makanya ada yang membolehkan. Nanti dibahas dalam kitab fikih ya. Ada saumuddahar. Ini
dia ngambil. Tidak pernah tidak berpuasa kecuali hari seperti Id ya, Idul Fitri itu enggak puasa sama sekali. Tapi kalau hari-harinya selalu puasa. Sampai akhirnya dia pernah sholat di kebunnya ya dalam keadaan shaiman ya berpuasa. Begitu sholat di kebunnya ini, nih saya sebetulnya agak-agak berat menceritakan kisah ini ya, jauh sekali gambaran kita dengan perasaan. Dia sholat di kebunnya, begitu sholat sunnah, ini sholat sunnah ya, ada burung loncat. Yang namanya burung ya, loncat berwarna-warni, kemudian apa? Suaranya kedengeran berkicau. Sampai akhirnya Abu Thalhah ini lupa rokaatnya. Ini dua rokaat apa tiga rokaat? Dua rokaat apa tiga rokaat? Akhirnya dia, ini kaidahnya bagaimana kita nih? Kalau sholat dua rokaat atau tiga rokaat yang diambil yang mana? Ambil yang dua, ya. Tapi di akhir kita sujud apa? Sujud sahwi. Ya, kalau lupa umumnya nih sholat zuhur. Gak usah, sudah tambahkan satu rakaat ya, kemudian di akhir apa? Sujud sahwi, sebagai pengakuan bahwa kita ini namanya manusia mengalami apa? Nah ini Abu Thalhah setelah selesai dia lupa rakaat dan melakukan seperti itu, dia sempurnakan sholatnya, akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini saya serahkan kebun saya, terserah mau engkau pakai apa." Ya. Jadi para sahabat, mereka kalau lalai dalam kebaikan itu menghukum diri sendiri. Enggak ada dalam Islam. Kita kalau lupa sholat ya sempurnakan saja. Tapi ini dia lupa rokaat ya. Lupa rokaat itu dia punya kebun sampai diserahkan kepada siapa? Diwakafkan. Ini Rasulullah, karena kebun ini membuat saya lalai. Padahal lalainya hanya apa? Ini harus jadi pelajaran bagi kita. Berapa tahun, berapa kali kita gak sholat? Gara-gara kita punya mobil, gara-gara kita punya perusahaan, gara-gara kita punya istri, gara-gara kita punya anak. Kenapa Abu Thalhah ini sampai betul-betul dia menginfakkan hartanya? Karena dia sadar betul bahwa di dunia ini hidupnya hanya sebentar. Jadi kalau kita di dunia ini punya kebunnya hektaran ya, kalau nanti di akhirat masuk ke neraka jahanam, kira-kira sengsara apa bahagia? Dan itu kaidahnya selalu, kalau kita selalu mentolerir, gak apa-apalah sekali gak ke masjid, gak apa-apalah sekali gak ngaji, itu kemungkinan tuh, pekan depan itu gak apa-apa lagi. Tapi ini dia mengkat dari awal, supaya gak jadi wabah, supaya gak jadi penyakit, sudah. Makanya, sahabat itu akan menjadi contoh teladan sampai nanti akhir zaman, karena keimanannya memang seperti itu, ya. Kira-kira ada nggak di antara kita yang gara-gara umpamanya nyetir mobil ya, begitu sampai ke sini sudah bubar sholat berjamaahnya, ada nggak yang Pak Haji saya wakafkan buat masjid, ada nggak kayak gitu? Kita akan mikir, belinya aja 10 tahun ini nyicil. Tapi ini sahabat imannya beda dengan keimanan kita. Makanya kalau baca cerita tentang sahabat itu tidak akan mungkin ada pembandingnya sampai nanti hari kiamat, gak mungkin ya. Makanya semakin sering kita baca sirah sahabat, bandingkan dengan kita, oh ternyata surga yang diminta sama, neraka yang kita berlindung kepadanya juga sama, tapi amalan kita apa? Jauh dengan para sahabat, sehingga akan mendorong kita sedikit-sedikit untuk apa? Menambah amal-amal soleh kita, ya. Ini diantara cerita-cerita yang dikisahkan sini. Dan yang terakhir, di zaman Utsman bin Affan, Abu Thalhah ini padahal termasuk diantara sahabat senior yang umurnya kurang lebih
75 sampai 80 tahun. Ketika akan peperangan, nyebrang ke Afrika, anak-anaknya sudah bilang, "Ya abana, innaka syaikhan kabir." Wahai bapak kami, engkau ini sudah tua. Dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, senantiasa ikut apa? Sudahlah, hari ini baru istirahat. Dan insya Allah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Engkau ini sudah uzur, ya. Kira-kira kalau 75, 80 udah. Ini kalau mau sujud saja sudah kakinya udah terlalu banyak gerakannya. Ya. Tasahud akhir saja kalau imamnya lama-lama udah hampir miring-miring bahkan bisa jatuh. Ya. Itu memang. Ya. Tapi ini apa? Jawaban bapaknya ini Abu Talha. Faqala innallaha azza wa jalla qala. Anaknya dibantah dengan ayat. Dan para sahabat kalau sudah dibantah dengan ayat, dibantah dengan hadis Rasulullah, gak mungkin mereka mau melanjutkan pembicaraan, gak mungkin mau. Apa kata Abu Talha? Bukankah engkau anak-anakku membaca firman Allah di surat At-Taubah ayat 41? Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala. Kalau ada perang, mau dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, harus apa? Berangkat. Ya. Ini bapak ini dalam ayat itu termasuk yang sekolah, yang berat. Tapi kata Allah, infiru, pergi perang, pergi perang. Sudah, tidak ada pilihan. Saya harus perang. Ini anaknya karena dibacakan ayat, mungkin dia kalau mau berapologi bisa panjang. Ya. Akhirnya apa? Abu Talha ini ikut berperang. Dan karena ini akan membebaskan salah satu negeri di Afrika, maka harus menyeberangi laut. Dan kalau menyeberangi laut berarti naik apa? Kapal laut. Di kapal laut maridun maradun syadida. Abu Talha ini sakit parah. Sakit parah. Dan sakit parah berhari-hari dalam kapal. Diobati ikhtiar, ternyata memang ini sudah apa? Ajalnya untuk wafat, dan wafat di atas kapal ini. Makanya para ulama mencatat Abu Talha asha sha'iman mujahidah. Abu Talha itu sepanjang hidupnya senantiasa berpuasa dan senantiasa ikut berjihad. Wa mata sha'iman mujahidah, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saum. Bayangkan perang, safar, ya, di laut masih dalam keadaan apa? Puasa. Tapi itulah ini kaidah yang dibuat oleh para ulama. Makal mar'u ala ma'asha alaihi. Kemungkinan orang itu akan diwafatkan oleh Allah, stahil dia ketika hidup itu apa? Jadi kalau kita yang doyannya dikit-dikit futsal itu kemungkinan wafatnya yang diingat apa? Futsal. Dan ini sudah banyak ceritanya di talqin. Yang muncul dari mulutnya apa? Futsal. Ini termasuk kita nih yang punya perusahaan atau apa, jangan harta itu letaknya di sini. Nanda tangan, makanya pernah nggak nanda tangan pakai hati? Makanya orang muslim itu datang alhamdulillah, pergi juga apa? Alhamdulillah. Gak boleh ada orang muslim hartanya hilang, seakan-akan dunia berakhir. Enggak. Wong kita lahir saja tidak bawa apa? Tidak bawa harta. Harta ini titipan supaya menjadi pemberat. Kalau yang hartanya banyak, itu sebetulnya Allah ingin mengatakan, bapak ini, engkau ini kalau disuruh tahajud lama-lama gak mungkin kuat. Maka sebagai gantinya Allah kasih apa? Harta itu, harta kasih itu. Karena ada orang yang dia amalnya dikit tapi duitnya banyak. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, itu dari Allah pemberian. Ada juga orang yang kerjanya banyak tapi gajinya apa? Dikit. 2 koma tanggal 2 sudah koma, 3 koma tanggal. Ada yang kayak gitu. Padahal kerjanya berangkat pagi, pulang malam, keringetan. Tapi ada orang yang tinggal
di rumah nerima setoran sebulan 500 juta, ada yang emang itu sebetulnya amanah dari Allah. Seakan-akan Allah itu, kamu ini kalau suruh kerja keras itu nggak mungkin mau. Orang-orang fakir ini, dia walaupun uangnya dikit, setiap kali dia memeras keringat untuk mencari nafkah istri dengan anaknya, itu dia dicatat pahala sedang jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ketika tidur, itu malaikat memohonkan apa? Ampun untuk kami, kok orang kaya rumahnya ber-AC, apa malah susah tidur. Ah, ya. Sudah susah. Bahkan ada sebagian orang yang kebanyakan duitnya, saya bingung nih Ustaz. Uang saya aman ini mau dikemanain? Saya bilang itu banyak orang-orang miskin itu malah bingung mereka nyari duit. Itu kasih ke situ. Di dunia itu memang gitu, selalu berpasang-pasangan. Ini saya kalau nggak ada bapak-bapak jemaah di sini, kira-kira ngomong kayak gini enak apa enggak? Orang gila kali. Memang di dunia kayak gitu, ada orang kaya untuk membantu orang miskin. Ada orang yang tahu supaya membimbing yang tidak tahu. Abu Thalhah tidak. Para sahabat bingung. Karena pada saat itu, ya, pada saat itu yang namanya naik kapal yang diandalkan apa? Arah angin, bulan dengan bintang. Abu Thalhah meninggal, dimandikan, dikafani seadanya. Itu para sahabat mencari jazirah, ya, mencari benua, mencari daratan dimanapun, ini ingin menguburkan siapa? Zalla sab'ata ayyam, itu kata para sahabat. Berlangsung selama 7 hari berusaha mencari di mana ada daratan itu, enggak nemu. Ya Allah, kebayang. Tapi apa? Abu Thalhah begitu hari ketujuh dibuka kain kafannya itu dalam keadaan tersenyum ka'annahu na'im, seperti orang yang sedang. Ini kalau jenazah mungkin ya, orang yang imannya seperti saya dibiarkan 7 hari itu baunya sudah kemana-mana, bahkan ulatnya mungkin sudah apa. Tapi ini Abu Thalhah ini mujahidah so'iman, dijaga oleh Allah Subhanahu. Makanya ini kita yang masih hidup, yang punya harta harus beramal dengan hartanya. Yang punya ilmu harus beramal dengan ilmunya. Yang punya jabatan harus menghantarkan orang kepada kesolehan dengan apa? Jabatan. Kalau enggak, itu nanti kita masuk ke liang lahat itu ya Allah. Walaupun di dunia rumahnya luas, hartanya banyak, enggak ada anak istri kita nih yang mau ikut enggak. Begitu masuk liang lahat, anak kita pulang, istri kita pulang, bahkan kalau enggak soleh itu anak-anak kita ribut, ini jatah gua, jatah gua. Bukan mendoakan siapa? Bapak. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan amal soleh, anak kita lihat ini alhamdulillah, bapak saya ini walaupun bukan ustaz, bukan ulama, tapi namanya ke masjid enggak pernah lepas. Itu diwarisan itu kan. Diwarisan. Alhamdulillah bapak saya walaupun baca Quran masih ya. Nafasnya berapa kali baru dapat beberapa ayat gitu, tapi itu dicatat oleh siapa? Oleh anaknya, dan akan diikuti. Ya. Jadi kita sebelum meninggal ini kita harus meninggalkan warisan. Warisannya apa? Amal soleh. Seperti Abu Thalhah, dia sudah banyak uzurnya, tapi dia sadar betul di dunia ini hanya sementara. Maka dia habiskan semua sisa-sisa dari hidupnya untuk amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan sebuah kisah. Ini di Indonesia ada seorang tokoh jadi presiden sudah, jadi menteri sudah, bahkan di Jerman ditawari, Anda kalau kapanpun mau datang ke Jerman, datang saja. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Pernah ceramah di Kairo, beliau mengatakan, saya sudah lebih dari 70 tahun. Saya sudah merasakan bagaimana dimuliakan orang, disambut orang, datang kemanapun pakai karpet merah. Tapi sekarang istri sudah gak ada, setiap malam menggigit. Saya kadang-kadang melihat foto-foto saya yang masih gagah. Ini karena rumahnya di Bandung, dekat Agim situ, hektaran itu rumah. Saya kalau malam-malam melihat foto-foto itu, kadang-kadang dulu
gagah ini sekarang tidur saja harus pakai balsam. Jadi kita kalau udah umur 80, 90, kalau gak pakai balsam gak bisa tidur. Dari mana saya tahu? Bapak saya. Itu kalau malam itu, padahal gak dingin gak apa, siang-siang juga udah getar. Katanya setiap hari uang itu masuk ke rekening saya. Karena saya sudah investasi dulu ketika mudanya, bikin pesawat, bahkan dia punya sekolah insan cendekia. Itu saya bingung, itu uang yang akan pakai siapa? Padahal saya setiap hari makan paling hanya kentang rebus itu. Anak saya 3, alhamdulillah, dan semuanya gajinya pakai dolar, bahkan yang 2 di luar negeri. Saya, cucu-cucu saya lihat sekolah-sekolahnya di sekolah-sekolah internasional. Tapi saya gak tahu, ketemu juga jarang. Saya seakan-akan gak punya anak, gak punya cucu. Apalagi kita, ada di sini yang rumahnya lebih dari 1 hektar. Kalau gak punya amal soleh, keimanan itu, jangankan nanti di alam kubur, itu usia-usia tua itu udah kerasa menggigil. Tapi kalau orang yang imannya kuat, begitu menggigil ini, ya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan menggigilnya di dunia ini sebagai kafarah, supaya nanti di alam kubur gak menggigil. Mudah-mudahan bergetarnya ketika sholat itu, kita mau gak mau kalau sudah sepuh sholat bergetar. Mudah-mudahan nanti ketika ada goncangan hari kiamat, kita dikuatkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang gak beriman, sudah minum obat mati, minum obat mati. Tapi dalam Islam justru orang yang mencari jalan pintas seperti ini, dia menghantarkan dirinya ke dalam apa? Neraka jahanam. Orang yang bunuh diri ya, mati karena dia sudah pesimis, itu termasuk yang mati dalam keadaan suhul khatimah. Ini mudah-mudahan mengingatkan kita kisah Abu Thalha ini untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa waktu yang ada dalam hidup ini, 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, kita gunakan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Tolong setiap kali majelis seperti ini, bapak pandang kiri kanan ya, kemudian sekali-kali doakan, dan gak usah bilang ke orang itu, niatkan dalam doa itu, mudah-mudahan nanti saya dapat syafaat dari saudara-saudara saya ya. Jadi ini nanti kita kalau gak ada di surga ya, tapi sering berjamaah seperti ini, mana bapak ini yang dulu? Kata Allah, panggil namanya, panggil. Mau engkau hadirkan di sini, Allah kasih. Ya, makanya beruntung kita berada berjamaah di sini. Mudah-mudahan sekali lagi, tolong tatap wajah. Kalau hanya urusan ilmu ini sekarang buka di YouTube, buka di apa, kita dapat. Tapi bertatap seperti ini, duduk bareng seperti ini, inilah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mudah-mudahan diwarisan anak-anak kita yang akan datang selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.